berapa ya? Yang 6.000 ton tadi. Yang 6.000 ton yang mana? Top gabah kita untuk yang berlokasi di kan kalau kalau beras kan di gudang selatan. Di sini hanya gabah aja. Iya. Ini berapa? 6.000 ton. Contohnya nih. Gabahnya, gabah irinya. Giling-giling. Susah ini ke putih apa mau hitam kan kita nggak tahu. Paling kadar basahnya aja ini. Kalau cuman, kalau kering biasanya bagus kok kak. Kalau basah hitam. Cuman ini dengan harga 5.000 5.300 Kemudian nilai berasnya 8.300 kita udah bisa ngebayangin. Bagaimana kualitas berasnya kan gitu, karena memang pasaran beras sekarang kalau untuk bagus minimal di atas 9.000. Iya. Kan gitu. Tapi yang jelas kalau BSB kemarin dengan harga 8.300 ya masuk. Ya, kalau ini aja. Kalau minyak. Minyak tinggal segitu Pak, kebetulan kita masih nunggu dropping lagi. Ini udah pasti. Itu 12 apa? 12.000 berapa ya? 12.800 minyak kita pak, minyak kita ya. Jadi ceritanya stok minyak sudah nggak ada di Bulog dalam rangka menghadapi. Nah itulah yang kami harapkan, Bulog bisa hadir, bisa memperingan dan menekan harga di pasaran sehingga tidak memberatkan masyarakat. Nah harga tinggi ini kan akibat kelangkaan bahan baku, baik beras, daging maupun minyak dan gula. Tetapi kalau Bulog siap sanggup menyediakan logistik, saya kira ini bisa menekan harga pasar dan ini bisa meringankan beban masyarakat. Mungkin beras langsung. Langsung. Nah, ini beda tadi. Ya, beda. Ya. Ada ya.